Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam yang mulia ini. Salam sejahtera kepada pemimpin yang kita sayangi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Yang saya hormati, Tan Sri Hadi Awam, Presiden PAS. Tidak melupai semua pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional, yaitu dari Bersatu, dari PAS, dari STAR, dari SAPP dan dari Parti Gerakan. Tidak melupai jentera-jentera yang kita sayangi. Apa khabar? Alhamdulillah kita semua sehat dan berada dekat sini. Hari ini saya memang berasa bersyukur kerana boleh bersama-sama semua jentera-jentera kita, pemimpin-pemimpin kita dalam pelancaran Perikatan Nasional Negeri Johor. Dan kita memang tahu apa sebab kita berhimpun dekat sini. Kerana tidak lama lagi, pada 12 hari bulan Mac, ini adalah satu tarikh yang sangat penting untuk anak-anak Johor, untuk pengundi-pengundi Johor. Kerana mereka akan memilih kerajaan yang baru. Mereka akan memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Mereka akan memilih YB-YB yang baru. Oleh itu, ini adalah satu tarikh yang penting kerana hari itu mereka akan menentukan masa depan bagi negeri Johor. Saudara-saudari, saya pun nak ambil kesempatan ini. Gabungan Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PAS, STAR, SAPP dan Parti Gerakan itu memanglah ada satu gabungan yang terbaik, betul atau tidak? Ya, Perikatan Nasional adalah satu gabungan parti politik yang terbaik sekali. Kerana kita adalah parti yang prihatin, kita adalah parti yang demi rakyat, kita adalah parti sentiasa bersama dengan rakyat. Saudara-saudari yang saya hormati, saya pun nak ambil kesempatan ini mengkongsi apakah Perikatan Nasional. Semasa tiap-tiap kali ada mesyuarat dipengerusi oleh Presiden Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin di Perikatan Nasional, kita memang pandangan memang diterima, suara memang didengar. Walaupun kadang-kadang di mesyuarat Perikatan Nasional kita ada pandangan yang berbeza, tetapi ini bukan satu masalah kerana kita semua ada semangat Perikatan Nasional. Kita boleh bincang, kita boleh selesai dengan sama sendiri sampai satu tahap kita semua komponen parti boleh terima apa-apa keputusan yang diadakan oleh Perikatan Nasional. Seperti contoh, baru-baru saja kita mesti mengadakan rundingan kerusi kerana kita akan menghadapi pilihan raya negeri Johor itu. Semasa rundingan memang komponen-komponen parti dari Bersatu, dari PAS dan dari parti-parti gerakan, kita akan menunjukkan hasrat kerusi-kerusi yang kita nak bertanding. Memang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan, jika ada bertindih kita bincang saja kerana kita semua di bawah keluarga Perikatan Nasional, betul atau tidak? Prinsip kita hanya sangat simple. Kita nak memastikan kemenangan Perikatan Nasional dalam PRN Johor itu. Bolehkah kita memenangkan PRN Johor itu bagi Perikatan Nasional? Memang ini adalah penting. Saya pun nak ambil kesempatan ini untuk kongsi dengan saudara-saudari yang dekat sini. Semasa kita yang berada di Barisan Nasional, banyak keputusan Barisan Nasional itu tidak dibincang di Barisan Nasional. Tetapi dibincang dekat mana? Dibincang dekat Majlis Tertinggi UMNO. Ini adalah perbezaan di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Oleh itu, dari segi pandangan, kita boleh nampak pandangan di Perikatan Nasional itu kita semua terima, suara didengar.
Tetapi di Barisan Nasional itu kena tunggu maklumat daripada UMNO dulu. Sebuah keputusan-keputusan yang kita buat untuk Perikatan Nasional, kita buat di peringkat Perikatan Nasional. Tetapi banyak keputusan Barisan Nasional itu dibuat dekat mana? Dibuat di peringkat UMNO sahaja. Inilah perbezaan di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jika kamu tak percaya, kita tak bohong. Kita tengok organisasi Barisan Nasional. Presiden Barisan Nasional itu dari mana? Dari UMNO. Timbalan dari mana? Pun dari UMNO. Setiausaha agung dari mana? Pun dari UMNO. Bendahari itu dari mana? Pun dari UMNO. Ketua pemuda, ketua wanita, semualah adalah daripada UMNO. Tetapi kita nampak Perikatan Nasional memang tak ada. Kita memang seimbang. Bahawalah semua apa jawatan-jawatan yang penting itu dikongsilah di bawah semua komponen Perikatan Nasional. Inilah semangat Perikatan Nasional. Saudara-saudari para hadirin hadirat sekalian, memang PRN Johor ini adalah sangat penting. Oleh itulah saya pun dah ambil kesempatan ini minta semua jentera-jentera kita hantar tiga mesej kepada rakyat jelata, terutamanya pengundi-pengundi Johor pada masa ini. Mesej yang pertama, pemimpin yang mana adalah terbaik sekali pada masa sekarang. Di Perikatan Nasional, kita ada Abah kita. Di Barisan Nasional, mereka ada Zahid. Di Pakatan Harapan, mereka ada Anwar Ibrahim. Saudara-saudari, saya nak tanya, pemimpin yang mana adalah yang terbaik sekali? Abah kita. Presiden yang mana adalah yang terbaik sekali? Abah kita memang. Yang kita katakan sekali lagi, saya nak tanya lagi, siapa yang terlayak sekali menjadi calon Perdana Menteri yang ke-10 pada masa ini? Memang. Semua sudah ada jawapan, iaitu Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik sekali di kalangan parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRN Johor ini. Oleh itu, mesej yang pertama kita nak hantar kepada rakyat jelata negeri Johor itu ialah Perikatan Nasional adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Oleh itulah, saya memang minta bantuan daripada jentera-jentera kita menyalurkanlah mesej yang penting itu kepada rakyat. Tetapi saudara-saudari, saya pun bimbang juga. Kebimbangan itu bukan terjatuh daripada langit. Semasa kita ada bisik-bisik di Kopitiam, kita ada perbincangan dengan uncle, auntie, pakcik-makcik, kita tanya, sokongkah Abah kita Tan Sri Muhyiddin? Mereka kata sokong. Kita memang apa pangkal daci. Ya, itu terkejut. Kita punya Tan Sri Muhyiddin, Abah kita adalah Perikatan Nasional. Tetapi ada banyak orang lagi masih ingat Abah kita itu dari Barisan Nasional. Oleh itulah adalah sangat penting saudara-saudari. Pada masa sekarang, saat ini, marilah kita bersama-sama ingatkan semua jelata rakyat bahawa Abah itu dari mana? Perikatan! Perikatan! Ini adalah penting yang mesej yang pertama. Saya nak minta semua jentera-jentera kita hantar kepada rakyat. Mesej yang kedua, yang itu kita mesti tolak Barisan Nasional. Betul tak? Memang saya pun tak faham. Seperti di Mersing pun mengatakan, saya tak faham mengapa ada PRN Johor ini. Saya berasa pelik. Mengapa PRN Johor ini tak sama dengan PRN Sarawak? Mengapa PRN Sarawak diadakan? Kerana sudah tempoh 5 tahun. Bahawa mereka mesti bubar Dewan Undangan Negeri Sarawak dan mengadakan satu kerajaan yang baru. Tetapi pada PRN Johor ini, kita tak nampak sudah 5 tahun. Belum lagi. Yang kedua, PRN Johor ini pun tak sama dengan PRN Melaka. Mengapa kita mengadakan PRN Melaka?
Karena ada tiga adun daripada UMNO, mereka tarik sokongan diri sendiri kepada kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Oleh itu, kerajaan jatuh. Dengan inilah mereka mengadakan PRN Melaka itu. So, saudara-saudari, kita di negeri Johor itu, saya pun tak dengar atau apa-apa adun daripada kerajaan Johor itu tarik sokongan, tak ada. Tetapi mengapa Barisan Nasional yang dipimpin oleh Menteri Besar UMNO itu mati-mati pun nak adakan PRN Johor ini? Kita mesti fikir mengapa, apakah sebab itu? Oleh itu, sebab yang terutama sekali bahawa mahkamah kluster itu, yang itu ada 47 tuduhan, yang itu Zahid Hamidi dan seorang lagi yang kita semua tahu itu Najib, atau kita katakan bosku itu, yang sudah mahkamah jatuh, sudah ada kesalahan pada 28 hari bulan Julai 2020. Kluster mahkamah ini nak PRU yang ke-15 dengan secepat mungkin. Mengapa? Kerana jika mereka ingat mereka boleh menang. Saya tak tahu boleh menang atau tidak. Tetapi dia kata jika PRU yang ke-15 itu mereka menang, Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, mereka akan lucutkan semua kes-kes mahkamah ini. Bolehkah kita terima ini bahawa mereka boleh lucutkan kes-kes mahkamah ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh, saudara-saudari, memang tidak boleh. Tetapilah ini langkah, step-step yang digunakan oleh Barisan Nasional untuk memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri mengadakan PRU yang ke-15 secepat mungkin. So, kita katakan mesej yang satu atau kedua itu ialah kita tolak Barisan Nasional. Kadang-kadang, saya pun dengar ada satu formula. Ya, formula itu apa? Dia kata PRN campur PRU ke-15 itu, mereka akan bebas semua kes-kes mahkamah, kluster mahkamah. Oleh itulah, marilah kita bersama-sama memastikan kita semua tolak Barisan Nasional, boleh? Ini adalah mesej yang kedua. Mesej yang ketiga itu ialah senang, iaitu tolak Pakatan Harapan. Mengapa saya katakan senang? Kerana Pakatan Harapan, mereka diri sendiri pun tak boleh ada satu persefahaman menggunakan logo apa untuk bertanding dalam PRN Johor ini. Bagi kita tahu, Pakatan Harapan terdiri daripada Keadilan, DAP dan Amanah. Keadilan sudah buat keputusan bahawa mereka akan gunakan logo dia diri sendiri. Dan DAP dan Amanah nak gunakan logo Pakatan Harapan. Saya memang pelih macam mana logo nak guna untuk bertanding pun tak boleh dapat satu persefahaman. Macam mana mereka nak memimpin negara kita? Macam mana mereka nak memimpin negeri kita? Ini memang susah kan? Dalam bahasa Cina kita katakan yang ini Tong Chuang Yi Mong. Apa maksud? Tong Chuang Yi Mong maksud mereka tidur dalam katil yang sama tetapi mimpi mereka berlainan. Oleh itulah ini kita katakan susah nak menjadi pemimpin dan untuk memimpin negara kita. Bolehkah kita bersama-sama tolak Pakatan Harapan? Siapakah pemimpin atau ketua bagi Pakatan Harapan? Saya pun tak nak tanya. Kemungkinan besar kita fikir yang ini Anwar Ibrahim itu pemimpin atau ketua bagi Pakatan Harapan. Saya tak setuju. Mengapa? Kerana jika you kata dia pengerusi Pakatan Harapan, mengapa semasa PRN Johor itu mereka takut guna logo Pakatan Harapan? Mereka gunakan logo sendiri. Oleh itulah, dia katakan Anwar Ibrahim memanglah tak layak menjadi pemimpin-pemimpin di Pakatan Harapan juga. Ya, inilah saya katakan, dia ada satu apa? Gila kuasa saja. Dia hanya mimpi, dia nak buat apa? Dia nak buat Perdana Menteri sahaja.
Oleh itulah kita nampak dia sentiasa mengatakan apa? Dia kata ada nombor, sokongan nombor yang cukup bagi dia menjadi Perdana Menteri. Oleh itulah bagilah kita bersama-sama kita tolak Pakatan Harapan, boleh atau tidak? Kita hanya ada satu pilihan saja. Pilihan yang terbaik dan pilihan yang terutama. Pilihannya itu ialah pilihan Perikatan. Memang Perikatan Nasional prihatin. Kita anti rasuah. Kita tidak campur tangan kehakiman negara kita. Kita tidak salah guna kuasa. Kita tidak gila kuasa. Saudara-saudari, ini semua telah terbukti. Bukan jatuh daripada langit. Mengapa saya kata ini semua adalah terbukti? Kerana ini semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-8, kerana beliau tidak tak nak terima permohonan daripada kluster mahkamah untuk melucutkan kes-kes mahkamah ini. Inilah pemimpin kita. Mari kita bagi satu tepukan yang gemuruh bagi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan abah kita. Akhir sekali, sebelum saya ada pantun, tapi sebelum pantun itu saya nak menggunakan kesempatan ini mengingatkan jentera-jentera kita bahawa misi kita, our mission, adalah memastikan kemenangan Perikatan Nasional dalam PRN Johor, boleh? Ini adalah janji kita. Bahawa kita akan menunaikan janji itu, memastikan kemenangan semua calon-calon Perikatan Nasional, tak kisah dia adalah daripada Bersatu, PAS atau dari Parti Gerakan. Ini adalah kita katakan janji kita. Dengan inilah saya katakan sekali lagi, jagalah kesihatan, keselamatan diri sendiri semasa kempen. Akhirnya, saya nak buat satu pantun saja dan akhirkan ucapan kita. Juara Liga Super 8 kali. Padang tersohor, itulah JDT. Yaksin semua abang yang bagi. Johor pilih Perikatan Nasional kali ini. Sekian saja, terima kasih. Nandri Wanakam, sisi saja. Perikatan! Perikatan! Perikatan!